Kenapa awak beli pen ni? Kenapa? Awak tak suka ke? Tak adalah, mahal sangat. Awak? Cerita. Monta? Nampak apa? Nampak Malaysia. Bila balik nanti, mesti you lupakan I. Kenapa awak cakap macam tu? Agaknya nanti awak yang tak ingat saya. Dah lama dah dia pergi. Aku tak faham. Apa lagi yang kau tak faham? Mak dia tak nak hubungan kamu berdua diteruskan. Lagipun, Katie akan ditunangkan dengan pilihan maknya. Kau akan kecewa, Yusof. Kau jangan lupa, dia dekat sini untuk belajar. Life is a flame, but trust me, we all live by an invisible sun within us. Sekarang aku rasa hidup aku lagi tak berguna. Semua orang pun akan melaluinya. Kalau betul apa yang Kat beritahu aku, yang kau Katie tak menyetujui pun kami sebab aku anak peneroka. Mengapa harus aku malu? Semata-mata sebab aku tak setaraf dengan dia. Cinta hanyutkan aku, Lisa. Aku tak sedar yang selama ni aku melakukan kesilapan. Kau rasa cinta itu suatu kesilapan? Kau tak silap, Yusof. Kau tak silap. Tapi aku ambil lupa diri. Itu bukan kerana cinta. Keadaan yang buat kau begitu. Aku benci Katie dan keluarganya. Itu kau silap, Yusof. Kau tak seharusnya membenci mereka, terutama Katie. Dia terlalu sayangkan kau. Tapi aku memang bencikan keluarganya. Bukan salah keluarga dia juga, Yusof. Adat tu ciptaan manusia. Kebetulan kita yang berada dalamnya. Thank you.
bagaikan mimpi. Segala-galanya berlaku dalam sekelip mata, ayah. Antara budi, antara balasan, antara kasih, antara sayang. Segala budi dan balasan untuk ayah, segala kasih dan sayang untuk ayah. Hari ini Yusuf dah percaya, ayah. Hari ini hari bahagia buat abang. Kalaulah ayah juga berada di sini, akan lebih meriah pastinya. Abang dah tak sabar nak balik jumpa ayah. 5 tahun di tempat orang hanya membuatkan abang sedar tiada yang lebih indah dari tempat sendiri. Dan betulah kata orang, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik negeri sendiri. Asma. Abang apa khabar? Masih sihat? Masih sihat, bang. Ni Kak Mazuin. Apa khabar, Kak? Ayah mana? Ayah di ladang. Dengan Abang Ish? Kan dah mana? Usuk mana? Abang baru je balik daripada Pekan dengan ayah. Beli barang sikit nak bawa ke Brussels. Sekejap lagi dia datang lah. Dia dah nak pergi ke? 2 minggu lagi. Beruntung betul kan dia tu dapat ke Brussels? Sebenarnya kita semua beruntung sebab kita berada kat sini. Tak apalah, Mah. Nanti abang jumpa di sini dia. Tadi. Oh, tu. Kia mana? Kia balik kampung lah. Ma. Abang Yusof. Abang Yusof nanti jangan lupa belikan leha potongan di sana. InsyaAllah. Leha balik nanti, kita salam dengan ayah, ya. Beritahu dia terima kasih sebab bantu abang selama ni. Hari Minggu ni abang buat majlis kecukuran. Nanti abang datang Maleha jemput dia. InsyaAllah. Ma, nanti kau jumpa kami kat sana. Sekarang semua keluarga itu patut petani. Beginilah halnya dengan kebanyakan petani kita hari ini, terutama sekali di Kelantan. Apa yang Iskan dah tanya tadi? Abang tak beritahu Abang Iskan bila abang nak pergi. Dia dah tahu dah abang pergi 2 minggu lagi. Habis tu dia macam tak tahu je. Yalah, dia cari alasan nak cakap dengan dia abang ni. Apa abang ni?
Ma, abang ada benda nak cakap dengan Ma. Benda apa, bang? Bila pun tak ada nanti, ayah ingat nak cari orang yang gantikan abang. Maksud abang supaya ada orang yang boleh jaga Ma. Kenapa dengan Ma? Abang dengan ayah dah bincang benda ni. Ayah nak nikahkan Ma. Betul ke, bang? Punya siapa? Iskandar. Kami rasa Iskandar paling layak jadi suami Ma. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan pun ditubuhkan untuk menghadapi masalah-masalah tanah. Tapi bang, Ma dah anggap abang Is tu macam abang Ma sendiri. Ma, Iskandar tu kan anak arwah Pak Cik Rosli. Mak Yam pun dah macam mak kita sendiri kan. Tapi Ma tak bersedia lagi bang. Ma, hey, abang yakin Ma akan bahagia dan temui cinta bila jadi isteri Iskandar nanti? Jalan raya dan kereta api pun dekat. Tapi yang penting, petani kami yang penuh semangat lagi tekat untuk menjayakan rancangan yang besar ini. Ada orang cakap mungkin dia dibaham binatang buas. Dan ada pula yang kata dia ditangkap komunis. Taklah. Sejak Iskandar tu menghilangkan diri, adikku macam orang hilang arah. Dia banyak termenung. Kenapa ayah tak beritahu abang? Ayah tak nak ganggu pelajaran kau. Memang berat pada mulanya, bang. Ayah faham kesedihan adik kau tu. Masa mak kau meninggal pun ayah macam tu juga. Rasa dia tak boleh ikut cari hidup dekat sini, bang. InsyaAllah, ya. Mak Azwin tu baik. Bukan macam tu, abang. Ayah harap abang sedar. Menilai ini biar teliti. Jangan kopoh. Keputusan yang kita nak buat tu mesti penuh hikmah. Hati budi kena selam. Bukan hati budi dia aja. Hati budi keluarga dia juga. Keluarga Mazwin pun baik, ayah. Abang perlu restu, ayah. Abang, jangan ulangi apa yang pernah ayah lalui. Arwah mak kau tu bukan datang dari golongan orang susah. Sebab cinta kami berkahwin, tapi ayah dituduh berkahwin dengan mak kau sebab mahukan hartanya, bukan cintanya. Disebabkan kemiskinan ayah dipandang rendah. Hanya membekalkan semangat ayah tuh ke tanah ini sampai hari ini. Semata-mata nak buktikan yang ayah bukan nak menagih daripada dia orang. Mak kau dapat nikmati apa yang kita nikmati hari ini.
Dah lama ke Kak Mazuin memeluk Islam? Masa Kak Brussels. Abang Yusof yang banyak membimbing kakak. Kenapa ni, Mak? Aduh, apa ya? But she converted to Islam to get married to you. I never forced her, Gabriel. She loved you. She loves us all. Hmm? What's wrong with you, Yusuf? What is wrong with you? Still thinking about Kathy? That is all over. Everyone goes through that period in their life. Hmm? Kathy wasn't for me. Mazuin too. Has become a good friend of mine. Until today, just like you. Well, life works in mysterious ways. People come and go in their lives for a reason. Well, you won't believe what I'm gonna tell you. It's about Kathy. Oh, look at the smile on your face. Kathy. Kathy is married to the son of a settler like you. You are joking. No, not joking. It's not a joke. I managed to talk to her before I got to you. She's actually the one who told me how to reach you. Because she knows where you are. And she knows what you are. Come on, don't even think about it. It's okay. She's happy now. She's happy with her husband. Her husband's a surgeon. And he happened to treat the mom when she was ill. She had to go through some kind of a major operation. In short, the mom liked him. Because he was nice, he was polite, he was soft, he was a gentleman. Not like you. Shut up. No, that's the joke. That's the joke. So, to make a long story short, look at that awesome tower, man. KL has really developed. That's why I know I must do this. Right, Yusuf? I must do this. I mean, Felda? Felda really played a big part on this. It's no surprise that many other countries would want to emulate Malaysia. I'm really pleased, Gab, that you actually shed this pride. If only all Malaysians would also realize this. Of course, man. It's one hell of an achievement. You're lucky to be born on this land. Soon, you'll be walking on that land.
Ya. Apa khabar ya? Saleha dengan mudah-mudah. Duduk sekolah ya. Saleha semua kesal dengan ayah. Assalamualaikum. Ni Gabriel. Kawan lama saya masa kat universiti dulu. Baik, baik. Apa khabar Pakcik? Ya. Sehat? Ya. My sister. Asma. Salam. Hai Isma. Mari bawa kawan masuk. Kena buka kasut? Pandai cakap Melayu. Have a seat. Gabriel ni dari Filipina ya. Datang sini nak buat kajian. Buat filem pas Felda. Bagus. Bagus. Ha. Tamu datang ni. Pergi buat air. Tuan Hassan percaya semua cakap Hamzah. Ya, Yazid. Sebagai pengurus, saya mesti dengar dari kedua-dua belah pihak. Tapi tak semestinya apa yang saya dengar saya akan percaya. Kamu nikmati hari ini sedikit sebanyak adalah semangat dan teladan yang Tuan Kasim kongsi bersama kita. Dan hari ini juga nasib kamu mula berubah menjadi baik. Dari mula kamu datang ke rancangan ini. Tetapi janganlah pula keadaan ini menjadikan kamu orang yang malas dan tamak. Kalau kamu semua bersatu, insya-Allah tanah ini akan menjadi milik kamu. Dan kamu akan berjaya. Baiklah, kamu semua boleh bersurai. Bang. Saya minta maaf, bang. Kereta baju tangkut kat sungai tu. Berapa orang ada kat sana? 3 orang. Sekarang awak pergi sana dulu. Nanti kejap lagi saya sampai. Bagi tahu dia orang. Ayolah. Ya. Aisyah. Kereta baju sangkut kat sungai. Abang kena pergi tolong. Orang lain semua tengah sibuk pindah tu. Abang tak nak makan dulu?
Doktor baju tu dah tenggelam dah. Air semakin naik. Abang tolong ayah eh. Tak payah abang. Abang duduk rumah. Abang belajar. Bila besar nanti tak payah jadi macam ayah. Siang malam kena kerja. Tapi abang nak jadi macam ayah. Ayah, tapi abang tak nak tanam pokok getah. Dia nak tanam pokok kepala sawit. Ha? Bukan tanam pokok kepala sawit. Tanam pokok kelapa sawit. Oh, abang pukul berapa nak balik ni? Tak tahu lagi, Aisyah. Abang pergi dulu. Abang? Jamah sikit. Abang pergi dulu ya. Eh, pergi ni. Ya. Eh? My dad used to bring us here when we were small. He used to say, it's the fruit of hard work and survival. And along the way, there are people we lost and found. We feel pain and pleasure.
Awesome, Yusuf. Awesome courage and determination. Just awesome. Just awesome. 300 acres of land cleared each day. All by the management. Can you imagine? Amazing. See, Yusuf, what lies before us and what lies behind us, nothing compared to what lies within us. So, have I told you everything? Everything. There's one more thing. What's that? You never told me you have a beautiful sister. And a beautiful location too, for your film. When you plan to start? Soon, soon. Menteri dah sampai dah. Tak elok kalau tak sambut. Macam ni lah ya. Biarlah Abang Yusuf dengan Kak Leha aja yang pergi. Biar Mah jaga ayah kat sini. Ya ya, ayah rehat je lah ya. Ya, ya. Baring. Baring lah ya. Janganlah kau pergi. Ayah tak ada apa-apa. Pergilah. Jangan biar dia orang tunggu. Allah Ya Raham, Tun Abdul Razak bin Husin yang telah berkata bahawa di Malaysia ini banyak tanah-tanah yang boleh diusahakan. Di samping itu ramai pula orang-orang kampung yang belum bertanah, sedangkan mereka mempunyai kebolehan
kita mahu memastikan bahawa negara kita ini, tanah yang baik akan diusahakan oleh orang-orang yang baik. Setelah 50 tahun Felda ditubuhkan, tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat apakah yang telah terjadi kepada kawasan yang asalnya hutan, yang dahulunya penuh dengan binatang buas. Sekarang telah bertukar menjadi kawasan bandar yang terang benderang di waktu malam. Dan hari ini Felda sudah dikenal bukan sahaja di rantau ini, tetapi dikenal oleh seluruh dunia sebagai agensi yang berjaya menukar wajah alam dan berjaya memberi pulangan yang kedua tertingginya kepada hasil negara. Dan ia sudah menjadi satu modal pembangunan tanah yang dirancangkan pada masa ini oleh negara-negara lain yang sedang membangun dalam dunia ini. Assalamualaikum. Saya percaya ramai yang tertanya-tanya di mana ayah saya berada sekarang ni. Ayah sedang uzur ketika ini. Jadi biarlah saya bercakap bagi pihaknya. Bila pertama kali ayah berpijak di sini, ayah tidak pernah mengharapkan usahanya dihargai seumpama ini. Sebab itu jugalah ayah tidak berada di sini. Namun demikian, saya percaya ayah akan menghargai pemberian ini. Sekian. Terima kasih bagi pihak ayah. Saya yakin Felda akan menjadi satu perbendaharaan yang sangat bermakna, bukan sahaja kepada orang-orang Melayu dalam negara ini, tapi ia akan menjadi contoh teladan bagi seluruh kaum dalam negara ini. Iaitu sebuah negara yang dahulunya mundur, dijajah, tapi telah bertukar menjadi satu negara yang telah dikenal sebagai negara yang dapat membuktikan pencapaian dan kemajuan dalam masa yang pendek. Semalam aku nekat bersamamu, setia tanpa merasa curiga. Ranjau dan oh nak berduri, menjadi kalimah saksi. Akhirnya terbalas niat suciku, bahagia mengundang erti abadi. Namun ada yang tertinggal, hangat menjadi ingatan. Berjerih yang membakar diriku, susah dan payah bertahan. Pengorbanan pada apa yang aku termampu, ku pasrah ini anugerah ilahi, menguji ketabahan lara jiwa. Tak putus ku berdoa demi masa depanku, tidak mungkin aku akan berpaling.